Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah qulubana futuhan 'arifina was-salihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma rasulna warzuq awladana dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana farhan aliyyin wa haqqa al-mursaleen wa ilhama al-malaikatil mukarrabin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amen.
ya Tuhanku ilahi, Tuhan kami, salimil umat, selamatkan umat ini. Minal afati wa ni'mah, dari berbagai macam penyakit. Wa ni'mah, dan adab. Kali sedang banyak, pertumbuhannya sedang tinggi. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, minal afati wa ni'mah ilahi salimil umat, selamatkan kita, dijauhkan kita dari berbagai macam penyakit dan adab Allah Subhanahu wa taala. Wa min hammin wa min humma, dan dari segala berbagai macam urusan yang membuat kita rasa gundah gulana dan bimbang serta ragu dalam hidup ini. Bi ahlil badri Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para syuhada-syuhada di perang Badar. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesehatan, keberkahan hidup, kemudahan segala urusan, jauhkan segala bala bahaya bencana fitnah, juga ujian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Hari ini Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Allah berikan kita kesehatan, keberkahan, kesempatan hadir di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Sudah kita lanjutkan dengan ta'zim, mudah-mudahan julusu sa'atan fi majelisil ilmi khairu min ibadati al-fisan. Duduk sebentar saja, sesaat saja di majelis ilmu lebih baik pada ibadah seribu tahun. Artinya demikian indahnya ibadah, demikian indahnya untuk ilmu. Fa innal ilma nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Salawat rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita umat yang senantiasa mengharapkan syafaat Allah kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan ta'lim kita pagi ini melanjutkan kajian ta'lim kita dalam kitab Khulasah Nawawi daripada perjalanan sejarah Sirah Nabawiyah, daripada kehidupan Rasulullah SAW dalam mengemban amanah dakwah. Pada kesempatan ta'lim kita kali ini kita sudah sampai pada pembahasan awal mukminin, orang-orang mukmin yang pertama kali mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Awalul mu'minina, orang-orang mukmin yang pertama kali mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan as-sabiquna awal. Awal man amana bihi minan nisa'i Khadijah wa kanat ta'tamidu sidqa risalati lima sidqal risalah tinggi ing benarkan risalahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam maring barang kalau katakan apa malah kadue nubuah minan alamati saking pira-pira tanda adalah tiga nubuhatan ala nubuah tinggi ingatasi kenabian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mundu safaratihi nalikan sejak erungan kanjeng Nabi Muhammad Khadimah sartane Khadimah Siti Khadijah Maisarah yaitu saya yaitu Maisarah. Nah nih ngaji kita begitu kan? Jika kita ngaji kita baca kitab kuning bacanya begitu. Kamu sejarahnya dah nak? Jangan ada bantuan ya nak nih. Awaluman amana bihi minan nisa'i Khadijah. Orang-orang yang pertama beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kaum wanita adalah Siti Khadijah. Wa kana ta'taqidu siddiqah risalatihi dan Sayyidina Khadijah, Sayyidatina Khadijah itu membenarkan daripada risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima zahara laha min al-alamati dallah ala nubuwwatihi dengan apa yang tampak dan terlihat daripada tanda-tanda yang ditunjukkan atas kenabiannya mundu safaratihi ma'akhalimaha maisarata sejak perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Khadimahnya pembantunya yang bernama Maisar. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakr Siddiq. Dan orang yang pertama beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minar rijal dari kelompok orang-orang dewasa yaitu Abu Bakr Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa kana sadiqahu qabla ba'dih dan Sayyidina Abu Bakar itu selalu membenarkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diutus. Kenapa? Karena keduanya sahabat kami. Walam yakhad alaihi kadiban dan belum pernah terjadi di antara keduanya dusta. Wa Zaid bin Haritha dan Zaid bin Haritha wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Haritha adalah yang berada dalam tanggungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu maka Nabi memerdekakan Zaid bin Haritha. Wa awwalu man amana bihi min as-sibyani Ali bin Abi Thalib. Dan sahabat orang yang pertama di antara yang beriman dengan Nabi Muhammad di antara kelompok anak-anak yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kana rabibar rusul dan Sayyidina Ali merupakan sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad da'a Abu Bakr man yuhibbuhu wa yuhibbunahu maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar mengajak orang yang mencintai Nabi Muhammad dan mereka mencintai Nabi Muhammad. Fa ajabahu jam'un katsirun maka kemudian ajakannya dipenuhi oleh banyak orang. Minhum di antara mereka Uthman bin Affan yaitu Sayyidina Uthman bin Affan yaitu khalifah khalifah Rasulin yang ketiga wa Zubair bin Awwam dan Zubair bin Awwam. Nah enak kalau begitu ya. Baik bapak sekalian, setelah kita menjelaskan dijelaskan tentang Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul yang mendapatkan risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan sebelumnya. Setelah Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril saat Nabi berada di Gua Hira, "Iqra ya Muhammad ma ana biqari ay lastu biqari."
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah yang kemudian menjadi surah yang pertama di dalam turunnya Al-Quran dan kemudian diikuti oleh surah-surah yang lainnya selama 23 tahun lamanya. 10 tahun dakwah Nabi di Madinah dan 13 tahun dakwah Nabi di Mekah masing-masing memiliki karakter tersendiri daripada surah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Maka kita kenal ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Apa itu surah Makkiyah? Ma nuzila qabla hijratir rasul walau kana nuzuluhu bi Makkah Madinah. Surah Makkiyah adalah surah yang Allah turunkan qabla hijratir rasul, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Artinya saat Nabi masih berada di Mekah. Walau kana nuzuluhu bi Madinah, meskipun turunnya di Madinah, di Madinah. Tapi kalau dia turunkan sebelum Nabi hijrah, maka disebut surah Makkiyah. Maka sering disebutkan surah Makkiyah adalah surah yang Allah turunkan di kota Makkah. Dan pun ada surah Madaniyah. Ma nuzila ba'da hijratir rasul walau kana nuzuluhu di Makkah. Surah Makkiyah, surah Madaniyah, surah yang Allah turunkan setelah hijrahnya Rasul ke Madinah. Bukan hijrah Rasul ke tempat yang lain. Bahkan Nabi hijrah ke Habasyah, Nabi hijrah ke Taif, Nabi hijrah ke Madinah. Tapi Madaniyah adalah manusia ba'da hijrah Rasul, sesayat yang Allah turunkan setelah hijrah Nabi ke Madinah. Walau kana nuzuluhu di Makkah, meskipun turunnya di kota Mekah. Sehingga ketika diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, berdasarkan periode waktunya dengan berbagai macam karakter dan modelnya. Ada yang Allah turunkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang kafir, pertanyaan kaum muslimin terhadap situasi dan kondisi serta keadaan. Ada yang Allah turunkan menjelaskan satu peristiwa. Ada yang Allah turunkan sebagai peringatan. Makanya ada yang namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah memberikan informasi terhadap sebab turunnya ayat yang Allah turunkan. Seperti yang sudah saya sampaikan, kenapa surah Al-Ikhlas Allah turunkan? Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Allah turunkan menjawab pertanyaan orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi berdakwah di Jabal Quraisy atas pertanyaan tentang konsep ketuhanan dalam Islam dan konsep Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siflana rabbaka ya Muhammad am min dhahab am min fiddah am min hadid am min khubsin ka'ali hadid. Sifatkan Tuhan kami, Tuhan engkau kepada kami wahai Muhammad. Apakah Tuhan terbuat dari emas? Apakah terbuat dari perak? Ataukah terbuat dari besi? Atau Tuhan terbuat dari roti sama dengan Tuhan-Tuhan kami? Atas pertanyaan ini, maka kemudian Allah turunkan satu surah menjawab tentang pertanyaan tentang ketuhanan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk santai di dinding Ka'bah, kemudian ada seorang pemuda yang berencana melakukan pembunuhan
sehingga Nabi diharapkan celaka dan mati dengan batu yang ditimpa dari atas. Maka saat itu waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsiru. Kami jadikan di hadapan mereka hitam pekat, wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka juga hitam pekat tidak terlihat, sehingga mereka tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ayat ini diturunkan karena satu peristiwa ketika Nabi Muhammad lahir kepuh. Mereka merencanakan pembunuhan saat Nabi akan hijrah dari Mekah kembali ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sementara di rumahnya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan rumahnya dikepung oleh pemuda-pemuda dengan senjata yang lengkap, dengan wajah yang beringas. Sementara Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, ya Rasul, ini bagaimana kita sudah dikepung, tak mungkin kita diselamat, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kemudian Nabi keluar membaca ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yusirun. Diambil debu tanah pasir yang ada, ditiupkan, kemudian mereka tertidur pulas sampai pasir itu ditarik kepala mereka pun mereka tidak bangun. Ini menjelaskan tentang satu peristiwa dan satu kondisi serta keadaan. Ketika ada pertanyaan orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah SAW untuk melakukan negosiasi dan perdamaian terkait dengan saling toleransi dan saling menghargai satu dengan lain yang lainnya pada persoalan ibadah, ayah Muhammad, hari ini aku akan menyembah Tuhanku, tapi nanti kau menyembah Tuhanku. Demikian sebenarnya. Maka pada persoalan ini tentang mencampur adukkan ibadah, Allah turunkan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum wa liya. Allah menjelaskan sampai dua kali, engkau tidak akan menyembah apa yang aku sembah, aku pun tidak menyembah apa yang kau sembah, engkau pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah, aku pun tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ini konsep toleransi dalam Islam, menghargai keyakinan agama masing-masing pemeluk, menghargai apa yang diyakini atas kebenaran masing-masing, tidak kemudian mencampur adukkan agama dan keyakinan itu dalam satu kesatuan waktu. Tidak mungkin kita ajak orang seorang muslim mengajak sholat Jumat atau muslim, tidak mungkin. Oh, kita toleransi, bukan begitu cara. Atau kemudian seorang muslim diajak untuk pergi ke gereja atau ke pura atau tempat ibadah yang lainnya, bukan seperti itu. Silakan Anda meyakini keyakinan agama Anda berdasarkan keyakinannya, maka jalankan, hormati apa keyakinannya, tanpa kemudian kita mencampuri keyakinan tersebut. Tetapi hormati, hargai keyakinan kita dan agama yang kita yakini kebenarannya, sehingga tidak kemudian kita mencampur adukkan kemudian dengan atas nama toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, kau jalankan syariat agamamu yang kau yakini kebenaran. Tapi bagiku agamaku, aku akan jalankan agamaku dengan yang aku yakini kebenaran. La ikraha fid din, sehingga dalam agama Islam tidak ada paksaan dalam beragama dan keyakinan. Masing-masing akan meyakini kebenaran agamanya
pertanyaan orang-orang kafir yang akan mengajak untuk saling menghargai agama Islam dan agamanya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menyembah berhala. Lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai salah kaprah dan kemudian kebablasan tentang persoalan toleransi. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, kemudian diperintahkan berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya. Ya, 3 tahun Nabi berdakwah dari pintu ke pintu. Mengajak sahabatnya, keluarganya untuk meyakini kebenaran risalahnya dari pintu ke pintu. Selama 3 tahun sembunyi-sembunyi. Sehingga pada saat 3 tahun sembunyi-sembunyi itulah beberapa sahabat masuk Islam. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala fasda' bima tuma wa aqrib 'anil jahili wa aqrib 'anil musyrikin, sampaikan, dakwahkan dengan mereka yang terang dan jelas. Inilah kemudian setelah 3 tahun Nabi berdakwah terang-terangan. Pada saat itu jamaah sekalian, tantangan mulai muncul. Maka inilah sering kita mengistilahkan ada yang namanya saleh, ada yang namanya muslim. Ada orang yang saleh, ada orang yang muslim. As-salih, orang yang saleh adalah dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Orang yang saleh ini temannya banyak, sahabatnya banyak, musuhnya sedikit. Tapi orang yang muslim, dia saleh, berbuat baik untuk dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ia berani menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Dan orang yang muslim, sahabatnya banyak, musuhnya juga banyak. Rasulullah SAW ketika Nabi belum menyampaikan risalah ilahiyah, belum menyampaikan dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah pada waktu itu, semua orang Mekah mencintai Nabi Muhammad SAW. Semua orang Mekah sayang sama Nabi. Semua orang Mekah suka. Kenapa? Akhlak Nabi bagus, perilakunya bagus, tutur katanya bagus, tindak tanduknya bagus, orangnya jujur, orangnya amanah, sehingga semua orang memberikan gelar amin kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka mencintai Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi menyampaikan risalah dakwah dan risalah ilahiyah. Nabi orang yang saleh. Tapi ketika perintah Allah Subhanahu wa taala datang untuk berdakwah dengan terang-terangan, menunjukkan yang hak adalah hak, yang batin adalah batin, melakukan prinsip dakwah al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, melaksanakan yang ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dan mengingatkan dari kemungkaran, maka saat itu orang-orang yang membencinya mulai banyak. Kenapa? Lantaran Nabi mengajak kebaikan kepada orang lain. Pamannya mulai membencinya, teman-teman kecilnya mulai membencinya, sahabat mulai membencinya, bibi, paman-paman keluarganya mulai membencinya. Lantaran apa? Lantaran Nabi Muhammad SAW mengajak orang banyak untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena itu pilihan dakwah adalah dia harus berisiko dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar orang-orang yang suka dan orang-orang yang membencinya. Yang tak suka padahal yang diajak adalah kebaikan, itu saleh dan muslim. Maka derajat muslim dia lebih baik daripada saleh.
soleh hanya untuk dirinya sendiri. Tapi muslim, dia memberikan maslahat, memberikan kebaikan kepada banyak orang, meskipun dia berhadapan dengan berbagai macam resiko. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada bab ini awalul mukminin, awalul man amana bihi minan nisa'i Khadijah. Ketika Nabi mulai berdakwah menyampaikan risalah ilahiyah, saat Nabi menyampaikan tentang malaikat Jibril yang memberikan wahyu kepadanya, dan saat Warqah bin Nawfal memberikan kabar bahwa suamimu ini adalah khatamul anbiya wal mursalin yang diceritakan dalam kitab Sabu Taulah Nabi Muhammad. Jagalah suamimu dalam situasi kondisi apapun, karena dia akan berhadapan dengan banyak ujian dan fitnah dalam perjuangan dakwahnya. Sehingga Warqah bin Nawfal pada waktu itu usia sudah 80 tahun, dia mengatakan, kalau saja aku ia sepupunya Siti Khadijah, kalau aku diberikan umur panjang wahai saudara sepupuku Khadijah, aku akan beriman kepada suamimu dan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia orang yang dimuliakan di langit dan di bumi. Dia adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang jadi rahmat bagi sekalian alam. Ini sudah dikasih kabar oleh Warqah bin Nawfal. Sehingga apa yang disampaikan Rasulullah SAW, taqidu sidqa risalati, ia selalu membenarkan, meyakini kebenarannya daripada risalahnya Nabi Muhammad SAW, lima dhahara ala mati dalah ala nubuwati, dengan apa yang disampaikan dari tanda-tanda kenabiannya. Maka Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid adalah orang dari kelompok wanita yang pertama masuk Islam. Ini dikatakan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama mendahului untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kapan Sayyidatina Khadijah selalu membenarkan risalah Nabi Muhammad? Ia sudah mengetahui mundur safratihi ma khadimaha Maisar, ketika perjalanan pertamanya bersama pembantunya Khadijah yang bernama Maisar untuk memperdagangkan perniagaan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam. Jadi setelah dengar kabar ada anak muda jujur, orangnya bagus, akhlaknya bagus, jujur, bisnisnya juga jujur, Siti Khadijah coba kita percayakan, bawa dagang, panggil dia untuk membawa daganganku dan kau mendampingi, lihat tindak tanduknya selama dalam melakukan perniagaan dan perjalanan. Maka Maisarah yang dipercaya sebagai khadimahnya mendampingi Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan perniagaannya ke Syam, dari pergi selama berdagangnya, cara berbisnisnya, komunikasi dengan pembelinya, perilakunya, ia melihat kebaikan dan kejujuran serta ucapan yang benar dari Nabi Muhammad SAW. Maka sejak itu Sayyidatina Khadijah mulai jatuh hati. Padahal Nabi Muhammad bukan orang kaya. Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Dari kecil kehidupannya sudah susah. Dia berjuang membangun karakter dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang cukup panjang untuk mencetak pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia akan menjadi orang besar. Jadi ada hikmah. Kenapa ayahnya meninggal ketika dalam kandungan? Kenapa ibunya meninggal dalam usia 6 tahun? Nabi diutus oleh kakeknya, Nabi diutus oleh pamannya, bahkan Nabi sempat dalam aswad ibu susunya Halimah Sa'diyah, karena Nabi sedang diajarkan berbagai macam model dan karakter mengelola manusia dan berada di antara orang-orang yang memberikan asuhan kepadanya. Dan Nabi harus berkembang, Nabi berdagang, Nabi tumbuh sebagai seorang pemuda dengan ujian yang dah
suatu saat tantanganmu lebih besar menghadapi situasi kondisi umat yang engkau hidup di antara fitnah dan ujian bahkan perencanaan pembunuhan. Sebab Nabi itu bukan rumah. Dia seorang pemuda al-amin yang amanah. Maka Sayyidatina Khadijah ketika disampaikan tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'tabiru sidqa risalati qabla nubuwwatihi, dia sudah membenarkan apapun yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kenabiannya. Kenapa? Karena akhlaknya sudah dilihat sejak melakukan perniagaan dalam memperdagangkan usahanya tidak dipingin oleh Maisarah. Maisarah menceritakan apa adanya, bagaimana tutur katanya. Sehingga yang dahsyat dari Sayyidah Khadijah ini mendampingi Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Saudara, satu hari Nabi pulang berdakwah dalam keadaan genting. Karena setiap Nabi akan berangkat dakwah, setiap Khadijah ketir-ketir hatinya. Ini pulangnya hidup mau pegang. Karena ketika keluar rumah, musuhnya sudah mengintai. Ya intel di mana-mana, intel terus. Yang nunggu berhari-hari, itu nunggu satu hari, ditunggu kapan Nabi keluar. Mau kemana perjalanan? Setiap mereka berpikir untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Padahal dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah mengajarkan apapun yang membuat permusuhan di antara mereka. Tapi Nabi mengajar kebaikan, Nabi mengajarkan kejujuran, Nabi mengajarkan adalah tentang keadilan. Dia mengajarkan kebaikan-kebaikan pada umatnya pada waktu itu. Tapi orang-orang kafir Quraisy ini dengan kebenciannya mereka berupaya membunuh Rasulullah SAW. Maka terketil Siti Khadijah ketika Nabi keluar untuk berdakwah. Ketika Nabi pulang dalam keadaan genting, lelah capek, Siti Khadijah sedang menggendong Sayyidah Fatimah. Kemudian ketika akan ditaruh, kata Nabi Muhammad, biar dia sampai dia tertidur, jangan ganggu tidur. Akhirnya Sayyidah Fatimah ditidurkan. Siti Khadijah duduk dan Nabi tidur di pangkuannya Siti Khadijah, saking capeknya rebahan di pangkuannya Siti Khadijah. Kemudian Nabi tertidur karena mungkin kreyek, dan kalau capek kreyek yang kerja gitu ya, nggak apa-apa kerja. Siti Khadijah melihat wajah Rasulullah SAW nampak mulai sedih melihat perjuangan suaminya yang demikian gugup gigih dalam mengemban risalah ilahiyah sebagai Nabi dan Rasul. Dan terasa nangis Siti Khadijah. Begitu nangis, maka air matanya kena ke pipi Rasulullah SAW. Dan Nabi sedang dalam pangkuan tidur di bawah. Nabi terbangun. Ketika Nabi terbangun, Nabi bertanya, lima tabat ya Habibi, kenapa kau menangis wahai kasih? Nabi kan orang susah, Nabi rumasa. Apakah kau menyesal menikah dengan aku? Kalau orang susah suka perasaannya. Jangan-jangan nanti saya nyesal. Apakah kau menyesal dengan aku yang tidak punya apa-apa? Dulu kau seorang wanita yang terkenal karena harta yang banyak. 2/3 dari kota Mekah adalah milikmu. Bayangin, 2/3 kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. Bagaimana gak kaya? Kalau dibilang 2/3 komplek Arafah punya saya, berarti punya berapa rumah? Kalau ada 300, berarti punya saya semuanya, saya cuma 2 orang. Tetapi sekarang harta menghabis. Engkau membantu perjuangan suamimu. Hartamu sedikit demi sedikit sudah mulai habis untuk berdakwah membantu fakir miskin. Membantu mereka yang butuhkan dengan harta. Apakah karena itu kau menangis? Saya dimulai Siti Khadijah, ya Rasulullah, dulu harta banyak,
dan aku terkenal dengan hartaku, tetapi itu hanya milikku sendiri. Tetapi ketika aku menikah denganmu, kini hartaku milik umat dan ini akan menjadi tanamanku nanti di surga. Subhanallah, Nabi itu pengelompok benar. Benar yang begini. Dulu kau cantik, banyak pemuda-pemuda kaya yang menikah denganmu. Tetapi ketika kau hidup bersama, kau hidupmu penuh dengan penderitaan. Setiap hari kau berada dalam kondisi kegalauan. Kalau mikirkan suamimu yang jangan-jangan kadang-kadang apakah ia sampai ke rumah atau tidak. Sehingga kini sudah nampak raut-raut kesedihan di wajahmu. Dan raut-raut yang mulai tidak nampakkan engkau sebagai seorang yang kaya. Apa kata Sayyidina Khadijah? Wahai suamiku Rasulullah, kecantikanmu tak ada gunanya. Meskipun sekian banyak pemuda ganteng dan tampan serta kaya ingin menikah denganku, tapi pandangan mataku sudah jatuh kepadamu dan aku bahagia sudah menjadi pendampingmu. Kenapa? Anta syamsun anta badru anta nurun fawqamu. Subhanallah. Dijatuhin malah ditinggiin. Jarang-jarang yang begini. Ya, yang ada ini ya Pak. Dulu saya cakep, yang dengar saya banyak. Saya dapat bapak baik begini urusan. Masih gak begitu kali modelnya. Ya bapak sih syukur, saya ini sabar. Ini namanya paket sabar dan syukur. Kalau paket sabar dan syukur yang sabar berkah. Suami sabar, istri syukur. Istri syukur, suami sabar. Jadi kembar, jadi bagus. Jadi bagaimana? Sampai akhirnya, wahai Rasulullah, tidak ada yang aku sesali darimu. Bahkan setiap kali aku menghantarkan ke depan pintu perjalanan dakwahmu, selalu aku menangis, ya Allah, apakah suamiku akan pulang dengan selamat atau ia pulang dengan namamu? Andaikan saja aku meninggal terlebih dahulu, wahai suamiku, dan kau masih melanjutkan dakwah, dan kau harus menyeberang lautan. Tidak ada jembatan yang dapat kau pergunakan, maka kau gali kuburku, ambil tulang-tulangku untuk menuju sampai pada jalan dakwah. Subhanallah. Diminta gali kuburnya dan diambil tulang-tulangnya untuk jadi jembatan menyeberang agar sampai tujuan dakwah Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan Siti Khadijah ini orang yang sangat tawadhu. Dia bilang sama Fatimah, anakku sampaikan kepada ayahmu, kalau aku meninggal dunia, aku ingin surga yang dipakai ayahmu sebagai jembatan. Padahal bisa ngomong kan kalau ini, Pak, sun ya, mau saya mati sebelum kau kubur saya, bisa kan ya? Bisa. Siti Khadijah tidak begitu pemalu dia menanti. Sampai kepada ayahnya, sorban yang dia pakai dalam selama bertahun. Aku ingin itu jadi kain kafanku. Siti Fatimah sampai bahasa kita bapak ini, Mak minta kain kafan ini nanti sorban bapak. Bahasa kita begitu. Rasulullah nangis. Ketika Sayyidatina Fatimah meninggal dunia, maka tidak sorban itu yang dipakai, karena Allah sedang menyiapkan kain kafan dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Subhanallah. Maka Sayyidatina Fatimah, dia orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelompok wanita. Dan tidak ada keraguan bagi Siti Khadijah. Semuanya, harta, jiwa, hatinya untuk menjadi benteng dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan tantangan. Bagaimana tak penuh tantangan? Dalam surah Al-Anfal Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوا
hingga orang-orang kafir yang tidak senang kepada engkau, wahai Muhammad, kekasihku, kata Allah. Mereka tidak senang dengan dakwah dan perjuangan. Mereka tidak senang diajak untuk melakukan kebaikan. Mereka malah membenci dan memusuhimu dan melakukan berbagai macam tipu daya untuk menghancurkan engkau. Apa yang dilakukan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad karena kebenciannya dengan jalan dakwah? Ini pun terjadi pada para nabi sebelumnya. Liut bituka yang pertama dilakukan. Mereka berusaha melakukan blokade jalan dakwahmu. Mereka berusaha menahanmu. Mereka melakukan intimidasi dalam perjuangan. Mereka melakukan negosiasi dengan harta, dengan tahta, dengan kekuasaan, dengan wanita untuk menghentikan jalan dakwahmu. Dan mereka pun melakukan berbagai macam upaya provokasi, fitnah dan kebencian yang disebarkan untuk menghentikan jalan dakwahmu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. إِنَّ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. بِأَفْوَاهِهِمْ, dengan mulut-mulut mereka. Dulu masih pakai mulut, sekarang pakai jari. Kalau sekarang mereka berusaha memadamkan cahaya Allah dengan provokasi-provokasi media sosial, dengan provokasi-provokasi jari-jari yang dimainkan, dengan meme-meme yang dimainkan, dengan Instagram, dengan Facebook, dengan WA, dengan macam-macam teknologi, agar berhenti cahaya Allah Subhanahu wa taala menghentikan jalan dakwah. Tetapi wallahu tibu nurih walau karihal kafirun, Allah malah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membenci. Ini jalan dakwah Nabi, pilihan dakwah Nabi begitu. Allah sampai menyampaikan demikian. Diutbituka, engkau ditahan, engkau dipenjarakan. Memenjarakan Rasulullah SAW dengan melakukan boikot terhadap Nabi Muhammad dan terhadap kaum muslimin. Ditahan, jadi perusahaan sudah biasa. Jalan-jalan dakwah, mengikuti jalan dakwah Rasulullah SAW demikian. Imam Syafi'i di penjara, Imam Malik juga di penjara, ya, hampir para imam yang empat di penjara, banyak ulama-ulama yang istiqamah di penjara. Bagaimana tantangan Nabi Musa dengan Fir'aun pun demikian adanya, Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud pun demikian adanya. Berharap dengan situasi liut bituka. Tapi kalau melakukan intimidasi kepada engkau tidak berhasil, au yang menguruka, atau mereka merencanakan pembunuhan kepada berbagai macam upaya. Pada saat Da'far menempelkan pedang ke leher Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, siapa yang akan menolong dari pedangku ini? Maka Nabi Muhammad hanya satu kata, Allah yang akan menolong. Kemudian tangan Da'far, kemudian pedangnya jatuh. Diambil sama Nabi, wahai Da'far, siapa yang bakal menolong dari pedangku ini? Tidak ada kecuali engkau. Model kita pedang jatuh diambil sedar singkat langsung. Ente tadi pengen bunuh aneh, sekarang pedang tangan aneh, aneh tepas pedang jari ente. Ya, jadi ikan bawah buah teror, ente jual di bawah. Nah, sekarang kan gitu. Sehingga kalau kesantunan akhlak Nabi membuat Da'far kemudian masuk Islam. Berkali-kali Nabi ingin dibunuh, mau yang terbuka. Oh, nggak sanggup juga. Allah beri juga. Mereka
engkau dari negeri ini, mengasingkan dari kerumunan orang banyak, penjara, ngomong-ngomong penjara itu penjara, penjara, lakukan orang yang penjara untuk melakukan intimidasi, tutup ruang gerak, wayang kuruna, mereka melakukan berbagai macam budaya. Wallahu khairun nakhir, berakhirnya Allah sebaik-baiknya membuat budaya untuk mereka. Nah, tatkala dengan Rasulullah SAW, tapi Siti Khadijah tetap yakin dan percaya apa yang dilakukan sampai ke Rasulullah SAW. Demikian pula sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi mengajak Harithah, Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama. Usama bin Zaid bin Harithah. Adalah orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Dia seumuran dengan cucunya Nabi Hasan dan Husain. Kemudian sahabat Abu Bakar mengajak sahabat-sahabat yang lain yang senang dan sayang Nabi Muhammad, maka masuk Islamlah kemudian Uthman bin Affan yang menjadi khalifah yang ketiga, yaitu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah saudara sepupunya Khadijah. Ya, Zubair bin Awam adalah saudara sepupunya Khadijah. Awam dengan Khuwailid abang adik. Khuwailid punya anak Khadijah, Awam punya anak Zubair. Jadi Zubair bin Awam saudara sepupu. Zubair bin Awam punya anak Abdullah, menikah dengan anaknya Sayyidina Abu Bakar, punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Zubair bin Awam yang menjadi panglima perang. Abdullah bin Zubair bin Awam adalah cucu anak sahabat Nabi, daripada anaknya cucunya Zubair bin Awam yang ditaklim oleh Rasulullah SAW. Di anak sahabat Nabi yang ditaklim oleh Nabi Muhammad pertama, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Muncul lagi Ja'far bin Abu Thalib dan sahabat-sahabat yang lain yang kemudian dia dikenal dengan As-Sabiquna Awwalun. Bapak sekalian dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan daripada bab tentang awwalul mukminin, orang-orang mukmin yang pertama kali masuk Islam. Insyaallah selanjutnya kita akan sampaikan lagi ad-da'watul jahra, dakwah Nabi yang lebih terang-terangan lagi. Ketika sudah sedikit demi sedikit Nabi di backup oleh sahabat-sahabat yang lainnya, nanti saya akan jelaskan bagaimana kualitas sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, dan sahabat-sahabat yang lainnya, Talha bin Ubaidillah, Ja'far bin Abu Thalib. Kita akan jelaskan pertemuan yang akan datang ketika Ad-Da'watul Jahra pada bab berikutnya insya InsyaAllah, mudah-mudahan kita berikan panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang ingin bertanya? Biasa ya, suara. Sambil minum dulu. Negeri Syam oleh Abu Thalib, pamannya
malah dalam perjalanan dakwahnya, perjalanan safarnya ke Syam ini awan mengikuti, menjaga dari terik panas matahari, sehingga sampai ke sebuah tempat dan beristirahat di sebuah pohon. Kabarnya pohon itu masih ada tempat Nabi singgah beristirahat saat itu. Dinampak diperhatikan oleh seorang bahil, pendeta bahil, seorang rahib. Daripada tanda-tanda yang diperlihatkan dari awan yang menaunginya, kemudian tempat duduknya, dan ciri-ciri yang diperlihatkan dari tanda-tandanya, maka saat itu didatangi lah Ali bin Abi Thalib. Siapa kamu? Saya Ali bin Abi Thalib. Apakah engkau pamannya? Betul, saya pamannya. Ya Abu Thalib, engkau pamannya? Ya, saya pamannya. Apakah dia bernama Muhammad? Belum bertanya, langsung dijelaskan. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Usayn bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Zuhay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Husaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Lengkap. Kemudian, apakah kau tahu siapa itu? Jika tahu, keponakan. Maka coba kau buka baju. Ketika dibuka bajunya, Nabi Muhammad masih kecil kan? Baru 9 tahun. Dilihat punggung sebelah kanannya ada jamqatul anbiya'i wal mursalin yang tidak pernah diketahui oleh Ali bin Abi Thalib selama dia mengasuh. Maka benar yang diceritakan dalam kitab sebelumnya bahwa anakmu ini, keponakanmu ini sedang dinanti-nanti oleh orang-orang Yahudi di Syam untuk dibunuh, karena ia menjadi khatamul anbiya'i wal mursalin. Dan kabarnya tentang bahwa dia akan duduk di tempat itu, perjalanan awal yang menaunginya, sudah dikabarkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa basyiran bi rusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Yang paling zahir tampak daripada kelahiran Rasulullah SAW membuatnya adalah khatamul nubuwwah. Kalau soal berjenggot, semua orang berjenggot. Kalau soal fisik yang lainnya, semua sama. Kenapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari jenis manusia yang sama dengan manusia yang lain. Ya, gigi alisnya, tapi sungguhnya Rasulullah SAW memiliki wajah yang indah dan bercahaya. Cahaya nur ala nur, cahayanya memancar. Nah, ini diantara tadi daripada kenabian Rasulullah SAW. Allahumma'alaikum. Anak Nabi yang dari Khadijah, yang kalau yang luar kan Fatimah. Anak Nabi yang dari yang laki-laki itu ada berapa sebenarnya riwayat? Ya. Terus kenapa yang keturunan Nabi yang laki-laki ini tidak ada yang sampai dewasa? Ya. Alhamdulillah. Rasulullah SAW bersama Sayyidina Khadijah memiliki 4 anak perempuan. Zainab, kemudian Ummu Kulsum, Ruqayyah, dan Faqih. Kemudian yang laki-laki Abdullah Qasim. Dua. Hanya dua. Bersama Siti Khadijah hanya dua.
daripada hal-hal yang membuat
tahajud dan takabur terhadap apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Tapi sungguhnya ada pendidikan yang berharga dari itu. Bahkan Nabi mengatakan ini, cucuku ini adalah dia bernasab kepada aku. Saya kira begitu. Allah Alhamdulillah. Cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah rahmatin kita semuanya. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Samuel.